Oke, balik lagi bersama tutorial Maklar Edian, guys. Selamat malam. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat aja ya. Dan tanpa kurang satu apapun, guys. Oke. Kembali di channel Cakra di tutorial Maklar Edian, kita akan membahas satu tutorial perbaikan TV Toshiba ya. Serinya 32PX200 yang mengalami mati total, guys ya. Oke. Selepas ini kita bongkar. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang Cakra bagikan khusus untuk Anda penonton setia dan khususnya untuk subscriber tetap dari channel ini, guys. Oke, ojo lali ngopi. Langsung kita eksekusi, guys. Tetap di tutorial Maklar Edian. Oke, setelah kita bongkar ya. Ini untuk dalaman spare part yang akan kita kerjakan Toshiba LED serinya 32PX200EJ, guys ya. Oke, ini bentuk power supply nya seperti ini, guys ya. Dia menggunakan tegangan standby di 5 volt ya. Oke, terus ini untuk jenis mainboard nya terus dia menggunakan layar Cimei ya. Layar Cimei versinya V320B J3 ya. Oke ya. Oke, TV ini mati total dengan permasalahan kena petir, guys ya. Oke. Kita akan kerjakan dan gimana step-stepnya cara pengecekan kerusakan. Tetap di sini aja, guys, bareng Cakra. Oke, guys, langsung kita ke tahap pengukuran, guys ya. Kita sediakan probe dulu. Kita sediakan multi tester yang manual ya. TV ini kena petir, guys ya. Kita ukur dulu. Di sini ada fuse ya, yang utama dari tegangan AC. Oke ya. Ini fuse-nya putus, guys ya. Oke. Fuse ini putus, pasti ada penyebab lainnya. Pasti ada komponen di jalur primer itu yang bermasalah ya. Oke, guys, ini penampakan di bawah aja, guys ya. Oke. Kita ke cabut-cabut untuk MOSFET ya. Dia menggunakan IC driver juga ya untuk di power supply-nya. Kita gantung-gantung sebagian, terus jalur mana yang perlu kita cek. Selepas ini kita ukur-ukur lagi, guys. Thank you.
Oke, setelah kita ukur guys, didapati mousepad bermasalah ya. Ya, mudah-mudahan IC driver ini aman aja guys ya. Oke, kita akan ganti untuk fuse, untuk sekring ya, untuk dioda-dioda ini aman, dioda zener ini aman, untuk autocoupler aman. Oke, kita coba ganti mousepad ya sama fuse ya. Mudah-mudahan aja ini aja yang alat bermasalah menyebabkan TV ini mati guys ya. Oke, kita cari dulu penggantinya untuk spare partnya, terus kita eksekusi, kita pasang kembali guys. Oke, sudah tidak short lagi guys ya. Oke. Sudah kita ganti fuse. Oke, kita akan coba nyalakan gimana hasilnya guys ya. Oke guys, setelah kita pasang ya, untuk power supply nya sudah kita kerjain guys ya, dan kerusakan mati total tadi ya. Nih, oke,
Kita coba langsung pasang ya untuk kabel ini. Oke, kita pasang dulu. Oh, agak rumit ini, ada standnya ya untuk dudukan ini guys ya. Oke, suasana hujan guys ya, tawaskan dulu. Terus kita lihat hasilnya, kita nyalakan. Oke, kita langsung nyalakan gimana hasilnya. Lampunya sudah hijau ya. Nah, sudah on guys. Alhamdulillah guys, TV-nya sudah hidup lagi ya. Oke, ini pengaruh dari videonya guys ya. Oke, goyang-goyang ini sebenarnya layarnya bagus aja ya, biru blue back ya. Oke. Ya. Oke, gitu aja sedikit tutorial. Jika ilmu ini bermanfaat untuk Anda, bantu like, comment, share dan subscribe ya. Tentunya masih di tutorial Maklar Etian. Selamat malam aja. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.